Dua makhluk besar terkunci dalam pertarungan sampai mati di tengah laut. Kapal perusak, kapal penjelajah, dan kapal perang menembakkan senjata dan tombak khusus ke salah satu makhluk itu, mencoba membantu mengubah arus untuk mendukung salah satunya. Tetapi tampaknya mereka hampir tidak terpengaruh pada monster raksasa itu. Hai, saya Dr. Pop, dan ini adalah SCP-3700, juga dikenal sebagai gelombang perang. SCP-3700 adalah apa yang disebut SCP Foundation sebagai area melingkar sepanjang 800 km di Laut Utara, terletak di Tenggara Islandia dan di utara Britania Raya. Lingkaran tersebut terdiri dari Kepulauan Faroe, Orkney, dan Shetland. Dasar laut secara tidak normal berada di daerah ini sekitar 5 km di bawah permukaan laut, kira-kira 20 kali lebih dalam dari bagian laut utara lainnya. SCP-3700 mengalami semua jenis aktivitas aneh dan anomali, termasuk cuaca ekstrim dan peristiwa geologi. Ini disebabkan oleh interaksi antara dua entitas terpisah yang telah ditetapkan sebagai SCP-3701 dan SCP-3702. SCP-3701 adalah antropoda, menyerupai lobster pada umumnya, kecuali krustasea ini panjangnya 6 km. Ia memiliki berbagai corak biru, kuning, merah muda, dan merah yang diukir di kaparasnya yang menyerupai wajah wanita. Ia memiliki 6 lengan seperti anggota badan, 4 di antaranya memiliki cakar dengan 2 memiliki pelengkap seperti pemukul di ujungnya, dan 8 kaki. Ia juga memiliki 4 mata oranye di ujung tangkai. Karapas 3701 menunjukkan kerusakan yang signifikan dengan banyak bekas luka, retakan, dan bahkan beberapa lubang yang menampakkan jaringan bagian dalamnya yang lembut. Ia memiliki beberapa kemampuan anomali yang digunakannya dalam pertempuran melawan SCP-3702. Dua pelengkap seperti pentungannya mampu menyerang, tetapi mereka juga menghasilkan gelembung kavitasi yang menghasilkan kekuatan yang setara dengan beberapa ton dinamit, mirip dengan apa yang dapat dilakukan udang mantis, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Dua matanya mampu memproyeksikan ledakan radiasi gamma terkonsentrasi dan mampu menghentikan badai atau fenomena cuaca lainnya. Meskipun panjangnya 6 km, 3701 dapat mencapai kecepatan lebih cepat dari 100 km per jam, dan bahkan telah menunjukkan kemampuan untuk memanifestasikan dan menghilang jika tidak menemukan SCP-3702 dalam waktu sekitar 15 hari setelah muncul. SCP-3701 tampaknya ramah di alam dan menunjukkan beberapa tanda kecil kecerdasan. Saat ditemani oleh kapal Foundation, kapal tersebut akan mengabaikannya atau memberikan sedikit bantuan dengan membantu menjauhkan kapal yang lumpuh dari bahaya. Setelah muncul, ia menempuh 800 km penuh SCP-3700 dalam pola spiral dari tengah ke arah tepi. Menariknya, pusatnya adalah titik pusat yang tepat antara 3 rantai pulau yang terletak di dalam lingkaran dan merupakan rumah bagi banyak bangkai kapal. Sejak pertama kali ditemukan oleh Foundation pada tahun 1922, 3701 telah sangat melambat dalam pergerakannya dan telah kehilangan sejumlah besar massa. Ini pertama kali diukur pada panjang 16 km, 10 km lebih panjang dari ukurannya saat ini. Ia juga tampak lebih lemah dan tampaknya mengalami waktu yang jauh lebih sulit untuk menaklukkan SCP-3702. SCP-3702 di sisi lain tampaknya termasuk keluarga ikan sirip pari dan memiliki penampilan yang sangat mirip dengan belut pelikan. Hanya saja, ia memiliki 13 pelengkap yang mengelilingi bagian tengah tubuhnya. Pelengkap ini terlihat seperti tentakel gurita, lengkap dengan pengisap dan dapat memasukkannya ke dalam tubuhnya saat tidak digunakan. 3702 saat ini panjangnya 32 km dan berlawanan dengan SCP-3701, ia tumbuh lebih besar. Panjangnya hanya 300 meter ketika pertama kali diidentifikasi pada tahun 1945. Sebagian besar dari panjang itu adalah ekor, seperti cambuk makhluk yang berakhir di ujung runcing. Saat ini, lebarnya sekitar 1 km pada titik terbesarnya, dan masing-masing dari 13 tentakelnya memiliki panjang sekitar 60 meter. Ciri yang paling khas adalah mulutnya yang besar, yang dapat membuka hingga selebar hampir 3 km. 3702 warnanya hitam, dengan garis-garis bioluminesen putih.
ungu, dan merah yang menyerupai wajah pria di kedua sisi badannya. SCP-3702 dapat membuat perubahan cuaca yang tiba-tiba, menghasilkan badai besar dan badai kategori 5, serta pusaran air besar yang menyedot kapal apapun dalam jarak 150 meter sebelum menyambarnya dengan tentakelnya dan merobeknya. Ia juga mampu menghasilkan gelombang suara energi tinggi dan aliran api biru dari mulut yang digunakan untuk menghancurkan target jarak dekat. SCP-3702 muncul di lokasi acak dalam area 800 km, kecuali selama equinox musim semi dan musim gugur ketika muncul tepat di tengah SCP-3700. Itu tetap terendam, kecuali bertemu 3701 atau objek lain, dan akan muncul kira-kira 15 hari setelah pertama kali muncul. Ia sangat memusuhi makhluk atau objek apapun yang mendekatinya, dan bahkan telah menyaksikan menghancurkan seluruh kawanan paus. Senjata konvensional tidak berpengaruh padanya, dan bahkan senjata anomali khusus yang digunakan oleh Foundation hanya memiliki efek sedang. Hanya 3701 sejauh ini yang mampu menundukkannya. Ketika SCP-3701 dan 3702 bertemu satu sama lain, mereka akan terlibat dalam pertarungan yang berkepanjangan, dengan masing-masing berusaha untuk sementara membunuh atau menundukkan yang lain. Secara historis, pemenang setiap kontes akan bertukar, tergantung pada paruh mana tahun itu. Dengan 3701 menang secara konsisten selama musim semi dan musim panas, belahan bumi utara, dan menang 3702 selama musim gugur dan musim dingin. Namun, sejak Foundation mulai menerapkan prosedur penahanan, SCP-3701 telah memenangkan 64 siklus terakhir berturut-turut. Sejumlah perubahan terjadi ketika salah satu makhluk menang. Ketika 3701 berhasil, badai besar di daerah itu segera berhenti. Hasil panen berlipat ganda, dan kehidupan laut setempat meningkatkan tingkat reproduksinya dengan faktor 3. Hal ini dapat menyebabkan terbentuknya zona mati karena kelebihan populasi spesies zooplankton tertentu. Laju erosi di pulau-pulau juga meningkat dengan faktor 5, yang menyebabkan Foundation perlu membawa banyak kotoran dan pasir dalam upaya untuk memeranginya. Ketika SCP-3702 menang dan menundukkan atau membunuh 3701, cuaca menjadi sangat berbahaya dengan angin topan yang kuat dan perubahan suhu yang cepat yang dapat berkisar dari di bawah 0 hingga lebih dari 28 derajat Celsius yang mampu menyebabkan kerusakan besar pada bangunan dan kerugian besar kehidupan. Perjalanan melalui laut menjadi sangat sulit karena gelombang besar dan gelombang badai, sehingga menyulitkan persediaan untuk mencapai pulau-pulau tersebut. Sumber makanan laut didorong dari area tersebut dan hasil panen berkurang. Setelah kemenangannya, 3702 tidak memanifestasikan dirinya dan malah terus berpatroli di daerah tersebut dan menyerang kapal dan bahkan akan mendekati pulau itu sendiri. Foundation Naval Task Force Delta 7 yang dijuluki Northern Storm ditugaskan untuk menemukan dan membantu SCP-3701 dalam perjuangannya melawan 3702, dibeli dari militer Amerika Serikat, terdiri dari 13 kapal perusak, 5 kapal penjelajah, dan 5 kapal pendukung yang lebih kecil. Ketika Delta 7 menemukan SCP-3701, ia akan sering mengakui keberadaan mereka dengan mengangkat dua cakarnya ke udara dan mengkliknya sambil mengeluarkan suara gemuruh rendah dengan mulutnya. Delta 7 kemudian menemani SCP-3701 saat berpatroli di area 800 km-nya. Untuk jarak 3702, setelah keduanya bertemu, Delta 7 terlibat dalam protokol Winter Maelstrom, di mana kapal perusak menembakkan jangkar berbasis tombak ke kepala 3702 sebelum bergerak dalam pola melingkar, sementara mereka dan kapal perang menembaknya untuk memastikannya tidak dapat mengarahkan dirinya sendiri. Sementara itu, kapal penjelajah mencoba menarik perhatian dengan menembak dan bergerak dalam pola berkelok-kelok pada jarak 300 meter. Kedua makhluk itu akan bertarung, saling meledakkan dengan radiasi gamma dan gelombang suara yang kuat. Mereka mencambuk, menggigit, dan memukuli satu sama lain, memecahkan baju besi dan merobek tentakel dan pelengkap lainnya sampai akhirnya berhenti bergerak dan larut ke laut. Jika SCP-3702 berhasil mengalahkan 3701, proyek Tumult diaktifkan dan prosedur berikut harus dilakukan. Pertama, evakuasi segera semua kapal angkatan laut dan sipil dari zona 800 km. Selanjutnya, semua rute perdagangan dan feri dihentikan atau dialihkan setidaknya selama 6
ambulan dan pertahanan perairan darat diaktifkan. Pesawat udara akan terus memantau dan terlibat dengan 3702, sementara yang lain terus mencari kemunculan kembali SCP-3701, karena tampaknya SCP-3701 terus menurun secara fisik dan sebaliknya terjadi pada 3702, telah diusulkan untuk membiarkan 3702 menang dan menaklukkan 3701 dua kali setiap 5 tahun, meskipun efeknya buruk pada penduduk setempat di daerah. Meskipun rencana ini belum disetujui, ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menghentikan 3702 menjadi begitu kuat sehingga 3701 tidak pernah bisa mengalahkannya lagi.